teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube channel gue. Kali ini adalah kesempatan pertama teman-teman datang di YouTube channel ini. Perkenal, nama gue Felix, gue adalah seorang YouTuber dari Indonesia. Dan hari ini gue mau lanjutin reaction dari The Voice Kids Indonesia. Sorry agak lama, dan gue akan kejar beberapa yang menurut gue lumayan bagus dari view yang udah gue lihat ya. Jadi kita akan langsung masuk ke video yang pertama, Faith Christabel, Before You Go. Ini kenapa gue pilih, karena ada di highlightnya TVKI. Itu pas kita buka channelnya, munculnya ini, dan berarti pasti keren untuk minggu ini gitu. Jadi bener-bener gue penasaran banget untuk Faith Christabel nyanyi Before You Go Blind Audition The Voice Kids Season 4. So we'll be going straight to the video. So let's go, let's check, let's react. Okay, 3, 2, 1, go. Okay, The Voice Kids, let's go. Minggu kedua, maaf nih ya, agak lama. Okay. Pakai gitar. Gua keinget ini loh yang nyanyi pakai gitar kayak Reca. Siapa ya? Yang main gitar gitu asik banget. Oh my god, her texture, loving it. Okay, Faith Christabel from Tangerang. Karena suaranya enak banget. Ada mix voice di sini. Runs up. Itu tadi cepat phrasing kata-katanya. Coba. Falsetto, wow. The power of emak-emak sekali. Pencet, langsung tiba-tiba tiga-tiganya pencet. Gue kalau jadi ke Omes disini gak kekelas sekali. Pencet, langsung seluruh pencet semua. Bam. Wow. Udah 3. Oh, itu tuh komik. Before you go. Itu harus benar-benar hati-hati di notasi before you go itu. Wow, Isyana is shocked. Wow. Keren. Before you go. Oh, gue pikir dibawa turun, lalu dibawa naik. Wow, lead performance, Faith Christabel. Oke, ini untuk komen, karena gue juga kejar, jadi gue agak cepet ya. Faith. Faith, usia berapa dari mana? Umur 15 dari Tangerang. Oh, nice. Faith nyanyi tuh rasanya, apalagi pas sudah balik ya, effortless banget. Ya, kamu betul-betul menyanyi ya, gitu, mengalir. Yeah. Mau dibawa gimana, gitu kan. Yes. Kayak gini gitu, tidak memaksakan untuk menjadi orang lain. Cantik gitu, love banget deh pokoknya. Terus aku ngerasa kenapa aku pengen banget ada kamu di tim aku. Karena ada
beberapa hal-hal minor yang Okay. membuat dan jauh lebih sempurna lagi gitu ya. Cuma tinggal kita Isya, bersama Coach Isyan. Yang paling terasa sekali adalah Coach bisa merasakan kenyamanan kamu. Yeah. The way she sings, gimana mereka dia nyanyi dengan santai, dengan enak banget itu, dan dengan gayanya, dengan simpelnya itu enak banget. Instrumen, ya itu akan jadi Okay. PR kamu nantinya. Karena kalau coach perhatiin, kamu nyanyi udah nyaman sekali, kamu udah nggak perlu mikir, tinggal instrumen. Karena tadi ada beberapa yang menurut coach masih belum masuk chordnya dan segala macam. Ada beberapa tadi ya. Dan cuman kamu nggak kelihatan panik, kamu jalannya Yes. terus. Yes. Karena Bentar. ini dunia gue nih. Ya, jadi Yeah. whatever. Konser memang itu yang Konser. terasa. Iya. Belajarnya pertama gara-gara dibeliin engkong. Oh. Main piano juga. Iya. Ih, sama banget Aduh, kita pokoknya harus berdua. Ada main piano. Harus lihat nanti, harus lihat dia main piano ya. Tapi dari kenyamanannya, dari percaya dirinya kamu, justru itu makin apa ya? Bikin rasanya juga nyampe ke kita. Jadi kita juga nggak mikir apa-apa, kita cuma bisa merasakan apa yang kamu sampaikan lewat lagu itu. Tapi sebenarnya saat kamu nyanyiin lagu ini, kamu ingin menyampaikan lagu ini untuk siapa sih sebenarnya? Sampai punya rasa yang selalu keinget engkong sih, soalnya Oh, engkong oke. yang dulu bikin aku mulai belajar piano, jadinya aku jatuh cinta dalam sama musik gitu. Oh, nice. Jadi setiap aku nyanyi aku inget engkong. Engkong kasih, engkong pertama kali ngasih kamu lagu apa yang kamu nggak bisa lupa? Pokoknya denger lagu itu udah pasti ini engkong banget nih. Apa? I can't help falling in love. Oh, oke. Okay. Wow, oke. Okay. Wow. Pasti engkong seneng banget ya nonton kamu sekarang. Iya. Coba boleh nyanyiin dong, dong dikit. Nyanyiin dong dikit. Wah, udah ada ini mah bener-bener udah suaranya tuh udah pas banget gak sih sama lagu ini? Gila improve itu loh. Oh, gila sih. Bawahnya ini bawahnya tuh loh, bawahnya solid banget. Tuh nih. Tuh, solid banget. Bawahnya solid, atasnya juga bagus banget. Terima kasih. Wow. I can help falling in love. Engkong datang sekarang. Kenapa? Engkong datang. Oh, udah meninggal. Jadi aduh pasti engkong di atas bangga sekali melihat kamu ada di panggung besar ini. Iki bentar gue salfok dari tadi dia nggak ngomong apapun dia diem dong tuh yes ya doang loh. Sumpah Iki diem banget ya di sini. Sampai ke sesi akhir nanti mudah-mudahan bisa terus juara karena apa ya kalau aku sama Iki ngeliat ini sosok bintang itu udah ada di sini gitu. Dari kamu. Betul-betul. Dan aku ngerasa kayak nonton konser banget sih. Jadi dan aku mungkin ini juga salah satu pembuktian untuk Engkong dan aku yakin Engkong di sana bangga karena kamu bisa membuktikan ke Engkong sekarang kamu berdiri di sini dan semua para juri mencet meja ini dan memilih untuk kamu. Semua hak ada di kamu nanti memilih mau ke coach yang mana. Iya. Berarti kamu belajar alat musik itu memang dari Engkong ya? Iya, dulu Engkong yang beliin piano pertama terus di lesin piano. Wow, gila Engkongnya keren banget, salut untuk benar-benar tahu ya, maksud tahu potensinya fade kemana dan harus diarahin kemana di bawah piano dari piano mungkin ke vokal ke gitar sampai apa dia bukti ini bisa main gitar juga gitu jadi bener-bener engkongnya ngerti banget untuk mau dibawa kemana dan ngapa-ngapainnya dan itu bener-bener keren sih salut maksudnya tahu gitu ibaratnya cucunya mau dibawa kemana dan bakatnya potensinya dari sejak belia tuh dibawa kemana gitu. Sejak aku ketemu guru les kan guru les piano aku juga bisa main biola jadi aku tertarik juga. Wow. Oke. Main piano mau bisa main biola, jadi main biola juga. Kamu berapa instrumen bisa kuasai? Tiga. Wah. Oke. Jadi biola, piano, dan gitar. Oh. Bisa ada bakat dan nyanyi, yang empat. Bisa ditunjukin gitu ya sekarang. Kamu ada bakat lain nggak? Kamu ada kesukaan lain, hobi lain atau apa? Tunjukin dong, di sini nih mumpung nih ya. Ada sih, aku pernah nulis lagu. Oh. Ujian praktek dari sekolah gitu, jadi tugas sekolah.
Wah, ini apa kurang apa, udah bisa main biola, bisa main gitar, bisa main piano, bisa nyanyi, bisa ngarang lagu, udah ini mah produsernya sendiri dah. Sekolahnya bagus sekali itu. Sekolah di mana itu? Seneng ya, seneng sekolahnya. Gila, main instrumen sebanyak itu. Coba gimana? Wah, 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 wah. Bawain close. Wow, itu wow, ini dari kemarin ya, TVKI ini gila-gila loh pesertanya, bener-bener gue random random random, selalu yang ditampilin bukan sensasi, bukan apa cerita atau apa, tapi bener-bener prestasi. Ditanya kalau videonya panjang tuh isinya pasti kalau nggak duet ada nyanyi ada apa, jadi bener-bener The Voice yang ditunjukin bener-bener sesuai dan bagus banget dan tuh keren banget asli. Wow, Rancia, 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 man, itu bagus banget. It's mine. Udah, jangan banyak-banyak. Lebih dari 15 detik nanti direkam orang. Gila sih, menurut aku. Ini luar biasa. Kamu semua pakai pelit, semuanya ada. Aku udah ngerasa kamu lebih dari 15 bintangnya detik. Udah ada. Mau kamu menang di sini ataupun nanti setelah acara ini, aku yakin kamu akan bersinar. Iya. Bisa main musik, bisa punya vokal, bisa ada talent buat ciptain lagu. Oh, gila sih. Kamu bisa memilih tim Yura dan juga Iki yang kedepannya mungkin kita bisa sama-sama belajar mendapatkan ilmu bareng dan yang pastinya juga sama-sama kita apa membuktikan ke semuanya kalau kamu nanti layak ada di sini. Amin. Amin. Tinggal Coach Marcel nih. Terserah, pokoknya kamu. Oh, iya. Sekali lagi coach nggak mau ganggu kamu dengan kenyamanan kamu, kamu boleh pilih siapapun yang ada di sini. Yang paling cuman coach Marcel mau bikin semacam MOU sama kamu. MOU? Kalau kamu masuk timnya coach Marcel, kita produksi bareng-bareng lagu tadi. Oke. I'll produce. Aku udah bilang tadi pengen banget Faith masuk tim aku. Pokoknya kamu tuh whole package banget. Ah, banyak deh yang bisa diekspor sama kamu. Tapi sekali lagi terserah kamu, yang menurut kamu paling membuat kamu bahagia dan paling pas dengan hati kamu. Silahkan memilih. Gue kalau jadi dia, gue pengennya tulis lagu. Gue pengennya Isyana sih, pengennya Isyana, tapi gak tahu ya, kayaknya. Gue pengennya dia Isyana karena suka musik kan, suka musik gitu. Tapi bisa jadi dia ke Marcel karena kan nyanyi yang jazzy-jazzy, poppy, kayak gitu juga asik. Kalau ke Yura Rizky juga milenial, milenial yang kayak akustikan gitu, Rizky juga asik banget gitu. Jadi kita nggak tahu sih mau kemana. Semua. Oh. Oke. Okay. Wah, kurang musik apa semua? Milih pakai ciptain lagu sendiri. Keren. Salah sih ujian prakteknya di banget nih, musisi. Musisi banget nih. Aku suka. Oke. Oke, okay, gue nyanyi ini di depan kalian semua. Oh. Sumpah, ini vibe, kenapa lagu ini vibe-nya? Dia gak di idolain Ardhito Pramono gak ya? Kayak lagu Bitter Love atau lagu yang kayak gitu loh. 9 to 5. Itu bener-bener cocok dan melodinya bener-bener kayak gini banget. Grateful. Untuk ada di atas ini, oke. Okay. Gak sabar untuk jadi bagian tim kalian. We'll choose dan aku akan pilih. Oh, oke, okay. Iki Yora Yunita. Nice. Mau siapapun bagus sih. Tapi mau siapapun bagus sih. Ada souvenir kan? Oh, ingat kalau ini ingat. Kalau ini ingat. Wow, congratulations. Congratulations, congratulations. You're so amazing.
biasa. Kita ketemu lagi. Ya. Semangat. Semangat. Tapi semangat. Keren sih. Itu, bagus banget suaranya. Itu lagu bikinan barusan bagus itu, banget. Iya. Banget banget. Bagus banget. Wow, gila sih. Wow, ini satu kehebohan lagi untuk tim Yura dan Rizky. Ini satu hal aset yang benar-benar mereka pertahanin. Ini benar-benar fit Crystal Bell, ini benar-benar keren. Punya musikalitas yang sangat-sangat bagus ya. Iki juga bisa main gitar dan Yura Yunita juga punya bakat banyak banget. Jadi gue berharap bisa benar-benar dieksplor kemampuan main viola, piano dan lain sebagainya. Kita bisa melihat hal-hal yang kita gak pernah lihat di The Voice sebelumnya, ada permainan perpaduan alat musik dan lain sebagainya. Semoga mereka berdua bisa bawa Fate jadi lebih maju dan lebih gokil lagi ke depannya. Dan gue apresiasi apapun keputusannya, karena 3 coach, sebenarnya 4 coach lah ya, Yura, Rizky kan beda orang gitu. Jadi maksudnya di 3 tim dan 4 coach ini benar-benar bisa bawa kok Fate ini ke manapun, dan benar-benar masing-masing punya kelebihannya dan punya pengalaman jam terbangnya sendiri, dan gue percaya mereka bisa gitu. Jadi kayaknya segitu aja sih untuk reaction kali ini. Gue ini benar-benar keren banget dan gue salut aja sama video reaction yang ini untuk Fate Crystal Bell. Dia keren banget. Oke, guys, segitu aja. Bye.